Lagi dilarang, lagi pergi video Zul Arifin ke Al Ula tular kembali, netizen luah kecewa. Sejak kebelangan ini, kota Al Ula kembali menjadi perdebatan netizen di media sosial apabila ramai influencer dari pelbagai negara termasuklah Malaysia membuat review pemandangan di kota yang dilaknat Allah. Antara yang menerima kecaman adalah pelakon hebat, Zul Arifin apabila pernah berkongsi momen sewaktu menziarahi kota tersebut. Hantaran dibuat pada Ogos. Menerusi laporan dari media sosial Hiblam, Zul Arifin dipercayai telah memuat naik hantaran sewaktu ke kota Al Ula pada pertengahan Ogos lalu dan menunjukkan keadaan di sana yang sudah dibangun menjadi tempat pelancongan. Video tular lepas viral semula kota Al Ula di media sosial. Hal ini susulan tularnya kisah berkenaan kota terkutuk tersebut yang menjadi perbualan netizen di media sosial sehingga pelbagai spekulasi serta tuduhan dilemparkan kepada pelakon drama perempuan itu. Video yang dikongsi akaun TikTok Zularifin garis bawah official sewaktu pelakon tersebut ke kota larangan berkenaan juga telah menghadirkan pelbagai komen yang mengakui kecewa dengan aktor hebat berkenaan. Satu cara mendapatkan ilmu baru. Walau bagaimanapun, menerusi hantaran Zul Arifin di Instagram kira-kira 3 minggu lalu, dia telah menjelaskan kehadirannya di kota tersebut sebagai salah satu cara mendapatkan ilmu baru dan bukan untuk melancong semata-mata. Dia juga menyedari bahawa kota larangan tersebut adalah bukti kekuasaan Allah apabila menurunkan azab kepada kaum Nabi Saleh. Semoga kita sama-sama bersangka baik dan mengambil iktibar di atas apa yang sudah berlaku terutamanya kepada umat Islam.